Ayah, seorang laki-laki yang pertama kali mengumandangkan lafaz Allah di telingaku. Seorang laki-laki yang pertama kali mengenalkanku pada dunia baruku. Ayah, seorang laki-laki yang selalu tersenyum walaupun ku tahu dia lelah bekerja seharian untukku. Bahkan tak jarang pula dia sampai larut malam belum pulang untuk mencari uang untukku. Ayah adalah laki-laki pertama yang mengajarkanku arti kehidupan yang sesungguhnya, arti ketegaran, arti kesabaran dalam menjalani hidup. Dia adalah salah satu surga yang selalu mendoakanku agar menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses, dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Di saatku mulai beranjak dewasa, dialah laki-laki pertama yang mengajarkanku bagaimana pentingnya tanggung jawab, bagaimana pentingnya arti kejujuran. Dan kini laki-laki itu mulai menua, dan aku pun belum menjadi apa-apa. Wajah yang dulu kencang dan badan yang kekar kini mulai membungkuk dan meriput. Betapa durhakanya aku, jauh dari laki-laki yang dulu selalu merawatku ketika aku jatuh sakit, yang dulu selalu merangkulku ketika aku terkena masalah. Dan kini aku hanya bisa mendengar kabar ketika dia sakit, ketika dia terkena masalah. Betapa berdosanya diriku membiarkan laki-laki yang dulu merawatku semenjak aku dilahirkan hingga beranjak dewasa sakit menahan rindu karena terhalang jarak dan waktu. Aku hanya bisa berdoa, ya Allah, haramkan kedua orang tuaku dari panasnya api neraka. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Berikan tempat terbaik di sisi-Mu kelak, ya Allah. Hamba menjadi saksi. Hamba menjadi saksi, ya Allah, bagaimana mereka berjuang demi membesarkanku. Raga ini menjadi saksi, ya Allah,